Kali terakhir kami sekeluarga mengembara ke Jepun adalah pada tahun 2016. Setelah 8 tahun berlalu, tahun 2024 ini kami bersama lagi mengembara ke negara matahari terbit ini. Dan kali ini kami menjelajah daerah utara Jepun iaitu Hokkaido. Jom ikuti video penerbangan kami di Hokkaido kali ini. Terima kasih. Jumpa lagi kita pada kali ini. Kita sekarang menuju ke salah satu air terjun. Tadi kita bawa lepas ambil kereta tadi. Macam-macam hal lah. Tak muat kereta lah, apa lah. So semua tu dah settle. Oh lama sudah penat ni, semua dah senyap eh. Lokasi pertama lah, air terjun. So dia on the way ke penginapan. Jadi kita singgah dulu kat situ. Alright. Okay. Okay, kita dah sampai dekat Shinjuku. Shinjuku Waterfall. Tapi nampak jalan nak masuk tu macam tutup lah. Ni kena berjalan kot dalam 8 minit je. Tapi tak apa, kita pergi kat area tasik lah. Memandangkan nak berjalan macam mana ni. Tidur. Okay, sekarang kita berada di first location, Shikotsu Lake Visitor Center. Haa, ni kat sini kot, ada sini. Kita duduk kat sini lah, visitor center kat sini. Tentang besar lah. Okay. Suasana dalam Shikot lah. Hello. Hello. Kita pergi ke The Masai. Haa? Apa dia ke fish tu dah masuk air? Mata dia? Tak, sebab dia memang duduk dalam air. Ketika sekali ke? Shark boleh ke minum ke air? Tapi mostly dia memang bahasa Jepun lah Maya. Tak ada. Susah. Kita nak faham tu. Adalah, ni tu dah kecil-kecil je ni. Ni, dia punya history apa ni. Haa, ni rasik tu. Okay, sekarang kita masih berada di Visitor Information Center dekat lake dekat tasik ni. Tapi ni belah belakang bangunan Information Center tadi tau. Information Center lah, Visitor Center. So kau nampak tu tasik kat belakang tu? Nampak tasik? Saya nak ambil gambar dengan kamera ni. Kamera ni pula habis. Habis bateri. Ha? Lake Shikotsu. Shikotsu, ya ke ni? Saya kena siap balik ni. Saya tak confident. Betul. So kat atas sini datang belah belakang dia. Ada tasik kat sini. Alright. Okay, kali ni kita punyalah sejuk, dia boleh nak makan aiskrim pula. Sedap ke? Okay, sekarang kita makan aiskrim susu di Lake Shikotsu. And this is scallop. Oh, I'm sorry. Kita bayar menggunakan Tashengo kan? Kena jaket you, tak apa, nanti kita lap. Nanti kita lap. Okay. Ini pula kita ada sotong sekok. Sotong sekok panas-panas ni. Dengan keadaan yang sejuk macam ni. Alhamdulillah. Nikmat apa lagi yang kita nak dustakan. Ini semua nikmat. Alhamdulillah. 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 Makan pula di tepi tasik yang cantik dengan... Oh, dengan saji-saji. Bertebaran macam ni. Alhamdulillah. Oh, apa yang kata orang? Jom kita try. Saya try. Sini sini. Tak, tak. Terbaik.
Okey. Jom. Kita sudah sampai. Hey guys, kita sudah sampai guys. Siapa tidur lagi ni guys? Hai, bangun. Kita sudah sampai di penginapan kita yang pertama pada malam ni di area berdekatan dengan Nobori Betsu. Ah, dia. Ye, berjaya. Ya. So, malam ni kita akan menetap di sini. Keadaan rumah dia cantik, besar. Okey. Oh, nama dia Noah. 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 Bagai bintang di syurga. Yang glamour dia. Jom angkat barang sekarang. Jom. Alright. Jepun. Sebab serba Jepun. Ha? Nama Jepun? Hmm. Kalau fine. Cuba fine ambil benda posh. Warna orange tu. For your best ni semua. Ha? Orang ni dekat rumah mu ni tak? Hai. Hai. Good morning. Good morning. Okay. Sekarang hari kedua kita berada di Hokkaido. Hokkaido. Yes. Hari ni nak pergi jalan jah. Dan nak pergi Hokkaido. Hokkaido. Alam minum apa? Naikosan. Naikosan. Hey, you take another one? The vitamin? No. Okay. Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi daripada Hokkaido, Japan. So hari ni hari kedua kita berada di sini. Sekarang pukul masuk pukul 8 pagi ya. So kalau dekat Malaysia adalah pukul 7 pagi. Dia beza satu jam ya, dengan sejam je. Alright. Tapi kat luar kalau ikutkan tengok, matahari dah setengah ya. Ni view daripada Airbnb yang kita stay ya, view kat luar. Hai. Try buat breakfast dulu lah pagi ni. Menggunakan apa-apa barang yang kita bawa lah, bawa makanan. Dan ni view kat belakang rumah. Belakang rumah. Okay, ni dapur. So, okay, ni barang-barang yang kita bawa. Untuk trip kali ni ada lauk, ada maggi, minyak angin ada sikit, mushroom soup. Ini pun kita bawa juga ni. Prego pun kita nak buat spaghetti ke apa kan. This one yang untuk cepat masak. Nak punya. Ini semua ni ada nasi putih ya. Nasi putih basmati je. Ready to eat lah. This one. Dan yang lain-lain yang juga kita bawa. Biasa ini senang nak buat air. Ini apa? This one is nasi lemak chicken rendang daripada Kembar Pet. Kembar Pet ada di jenama ayam selesa. Rendang kepala ayam pun ada. Campur lah, ada yang lauk saja dan ada juga yang macam ni, dia style nasi pun kan. Macam ni kan, nasi goreng kan. Nah, ready to eat daripada Dapago. Ready to eat lah mostly. Okay. Ni ada kitchen dia, dapur dia kat sini. Utensil ni banyak jugalah, perlengkapan untuk kita guna masak-masak semua ni. Semua ada kat sini. Dia ada perubat juga dapur yang macam ni lah. Senang kalau siapa yang nak masak tu. Ni periuk nasi. Ada barang-barang sikit. Penapis kopi pun ada ni. Mantap. Makan boleh? Kita buatkan sekejap lagi. Alright. Ni microwave. Tapi tulisan dia Jepun lah. Nak kena lah. Translate. Ni kopi. Di ais ada. Tak masak nanti nak kena on kat mana ni je. Kita dia auto. Ni just tengah pasta. Boleh? Boleh. Sejuk lah. Saji ni kat luar ni. Sejuk. Okey, tak ada dekat lama. Sejuk. Pakai dia black card ni. Macam. Alright. Ni entrance. Masuk. Dari depan tu ada dua lapis pintu. Masuk sini. Kasut semua duduk kat sini. Ni shovel lah. Kalau nak kelihatan kereta, harap kereta. Dalam saji tak perlu. Okey lah, itulah. Sedikit sebanyak tentang penginapan malam pertama ni kat sini dekat Hokkaido. Yes. Water kettle snow. Oh.
ada cawannya. Pindang biar okay, jangan kejap kita aku. Nak masak jap, lepas tu kemas semua dan meneruskan perjalanan seterusnya lah ke akan menuju Morongan, dengan lepas ni kita nak pergi ke Lake Toya. Okey. Okay, bye. Okay, kita tadi nak pergi ke Jiko Kudani, tempat ada air panas kat bawah. Tapi nak parking tak boleh sebab kena ada cash. Kita orang trip ni tak bawa cash langsung. Jangan lari, licin saya. So kita orang datang sini untuk singgah di 7E jap. Katanya ada ATM dalam ni. Jom pergi ambil duit. Kena prepare cash juga. Tadi dah 500 yen parking dia. Okay, jom. Let's go inside. Coca-Cola. Okay, sekarang kita di 7E. Boleh lihat tengok barang-barang apa yang ada. Kacang-kacang banyak ni. Air lah. Ada air, tengok air. Air ada. You dah ambil air dah tadi kan? Ya, Abi. Jasmine tea ni, tea banyak ni. Should be, tak ada gapa kot. Tambah lah tu. Oh, eh. Ada mineral satu. Ni yeah, mineral botol besar. 100 yen. 3 ringgit. Kurang? 3 ringgit lah. Air mineral water besar ni, 2 liter. Buka ibu dan Fahim lah pegang bakul. Haa, boleh. Banyak ni makanan ni ada. Cuma tak tahulah boleh makan ke tak. Kita tengok list lah.